pulang sekolah, Bunda. Dia kehujanan, basah kuyup. Pelan-pelan, Nak. Pelan-pelan. Taruh aja di situ, di situ. Jangan, jangan di situ. Ya Allah, alhamdulillah sudah mandi dan saya mandiin ini, Bunda. Iya, Nak. Dingin ya, enggak ada celananya, masih dicuci semua celana tidurnya. Kesian. Hujan-hujanan sama Pak Dedori ya, Nak ya. Duduklah, Nak, duduk, duduk, duduk. Bunda yang mau lihat. Mami tadi kata Pak Dedori mandi hujan. Hujan. Padahal saya cemas, baru aja bikin status di Instagram. Bikin story di Instagram enggak bisa. Pas jam 2 dia pulang ini pas hujan deras. Rupanya Pak D-nya udah dijemput. Pak D-nya pakai mantel ya. Tapi mantelnya nggak cukup. Gali belum punya mantel. Nantilah kalau ada rezeki beli mantel. Dan Mami bikin teh hangat apa Milo hangat? Teh hangat. Teh hangat ya. Oh, padahal masih hujan deras, Bunda. Alhamdulillah, tapi si Galinya udah pulang. Tadi pas Gali pulang itu deres banget. Alhamdulillah Gali udah pulang sekolah. Kalau sampai cepet-cepet itu udah dimasak. Kita ambil dulu ini. Sebanyak lagi. Ya, stop aja deh. Nih ambil ya di situ tadi. Nah ini saya tadi ngambil juga ya. Nih ambil di depan tadi sebelum hujan. Ini hujan lagi. Tadi habis ngambil yang ini hujan lagi. Saya mau bikin bolu pandan. Dari tadi ngambil-ngambil aja tapi nggak jelasin ngambil pandan mau bikin apa ya kan. Ini daun apa ya? Ya ini daun suji. Depan rumah kan ada. Ya saya ini pandan wangi, wajib dicampur. Tapi habis masak deh. Ini sudah jam 4 loh teman-teman, hujan lagi dia. Nah di sini udah ada teri ya, udah saya cuci bersih terinya. Ya sapete tadi. Sama itu. Saya mau cuci lado hijaunya ya. Nah, lado hijaunya itu sambal hijaunya cuman pakai cabe hijau, cabe rawit, bawang putih, bawang merah, garam sama kaldu jamur. Ini saya halusin dulu. Halusinnya enggak usah direkam aja lah ya. Banyak-banyak durasi nanti. Ini menu akhir bulan banget mepet. Mau pas sayurnya cuma ini doang. Ada terong sih, cuman lagi bosan. Sayur di akhir bulan. Lauk di akhir bulan. Seadanya aja.
ada palingan. Pedasnya pun pas. Selesai deh. Oke, ini sudah selesai. Lauk akhir bulan kita, nggak akhir bulan pun saya kayaknya sama aja. Kadang di tengah bulan bisa akhir bulan, kadang di akhir bulan bisa jadi awal bulan. Kadang ya nggak tentu, namanya dapur orang beda-beda ya nggak bunda. Yang penting selalu semangat masak buat keluarga. Ini sayurnya. Ini aja, nanti yang mau goreng telur ya tambah telur aja, sambelnya ini. Tuh, sambelnya ini aja. Sedep ini, aduh. Ini full terinya banyak ini ya. Cukup lah untuk 4 orang. 5 orang ini kok kenapa ya, kadang gelap, kadang... Nah, coba. Oke. Sudah terang belum? Tuh. Kok burem-burem gak jelas ini ya, aduh gak tahu juga lah. Harap dimaklumi lah. Nah ini dia. Oke, terima kasih bunda ya, saya mau lanjut bikin. Jadi apa enggak ya bikinnya, bikin apa, bolu super jadul lah pokoknya. Oke, terima kasih. Jadi bahan-bahan bolu jadul yang sering saya pakai ini ya bunda ya, terigu 200 gram. Jadi nanti ada ini, air daun suji, apa ini, oke, sama santan kara yang satu ini. Kalau mau yang tidak terlalu jadul pakai susu susu cair ya, saya mau yang jadul banget jadi pakai santan kara. Nanti ini diukur, dicampur sampai jadi 100 sampai 120 ml, telur 5 dan gula 180 gram. Nanti ada garam juga ya. Ini mau saya mixer dulu. Terus jangan lupa loyang ukuran 20 sampai 22 ya. Saya pakai yang 20. Oke, jadi ini udah dimixer sampai benar-benar ya kental, namanya nggak pakai SP ya bun. Jadi teksturnya kayak gini. Ini pasang dulu. Saya ayak deh. Semua aja biar cepet. Jadi besok sarapan udah ada, karena memang lagi nggak ada roti dan lain-lain. Biskuit juga nggak ada. Saya lupa nyebutin tadi ada minyak, minyak sayur juga ya. Minyak goreng, minyak sayur, terserah bebas. Yang penting bukan minyak jelantah. Aduh, ini aduk bolak-balik. Nanti resep bolu jadulnya di ini aja ya. Memang lebih enak pakai sate pandan asli ya bun ya. Tapi kalau nggak ada ya terpaksa pakai yang pasta pandan. Tapi yang pakai pasta pandan, sate pandan asli itu memang mantep. Lepas dulu. Thank you.
ini sudah maghrib, selesai maghrib. Saya oven sekitar 50 menit sampai 60 menit lah, hampir 1 jam lah ya. Oke, sudah selesai. Bisa untuk sarapan esok pagi. Tak perlu beli roti ya. Ya kebetulan ada bahan jadinya ya, saya bikin ini aja. Wanginya kemana-mana. Warnanya coklat atasnya, kayak yang bikin angus. Enggak lah, enggak angus ya. Udah pas lah ini matangnya. Sekitar 55 menit tadi tuh udah oke. Tuh tidak gagal kan. Jadi jangan takut, enggak ada SP-nya enggak masalah. Nanti kalau udah hangat baru kita keluarin ya. Jangan tunggu dingin, nanti dia keburu berembun sininya nih. Basah pinggir-pinggirnya. Jadi udah agak hangat, bentar lagi langsung di ini keluarin dari loyang. Potong dulu ya. Bismillah. Ini dijamin enak loh, Bung. Dijamin enak, mantep. Satu aja dulu. Wah, warnanya sangat lembut. Mantep nih. Fokus enggak sih ini? Warnanya lembut, wanginya mantap. Mantap banget. Enak banget. Oke, terima kasih ya Bunda sudah ngikutin kegiatan saya dari sore sampai malam ini. Oke. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan bahagia selalu. Jangan bosan nonton video sederhana saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang dalam videonya, editan dan lain-lain. Karena kebanyakan saya nggak edit, cuman disambung-sambung gitu aja sih videonya. Saya jarang edit-edit, biar natural aja. Itu ya, yang penting nggak burem videonya. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sholat langsung makan. Enak. Pelan-pelan makannya. Kok mami buat kayak gini? Gali makannya cepat. Mau nambah sampai habis. Pasti karena papi dan Gali suka makan yang lezat. Ileh, mami buat ini udah cocok nih Bun, jadi bintang iklan nih, tak disuruh ya kan. Pizza sama burger mami sering buat, tapi udah dulu. Lama ya nggak bikin ini, roti burger ya sama pizza sama hot dog. Oke deh. Bye-bye Bunda. Bye-bye Bunda. Jangan lupa ke sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.